enak banget wanginya dan gak lengket sama sekali, cuy. Yap, aku keracunan ke Rachel Goddard. Ini aku udah punya 3. Yang Varian Sweet ini favorit aku karena enak banget wanginya. Dan ini cocok banget kalau misalkan kalian kayak ngerasa, oh hari ini gue kusam banget dan pengen langsung ada hasilnya ya. Cobain Chroma Lotion ini karena dia ajaib banget tuh. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rata Delia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Aku mau ngeracun body care lagi. Ini adalah Chroma Body Lotion Serum dari Benings. Kalian tahu ya, aku juga pakai skincare Bening dan itu udah habis sih sekarang. Soalnya emang bagus, aku personally pakai dan mereka ngeluarin body care. Ini aku gak bakal lama-lama deh, pokoknya dia tuh 3-in-1. Dia udah ada serum, lotion, dan juga parfum dalam satu produk aja. Ini kita langsung pakai aja, say. Nih, jadi dia tuh aku biasanya pakai secukupnya. Udah pokoknya yang warna biru ini enak banget. Nih, aku pakai ya. Tuh. Karena dia ada UV filternya, jadi dia kayak ngelindungin kita gitu. Cuman tenang aja, kalian jangan kaget, ini di blend aja. Kalian bisa lihat ya, hasilnya langsung kelihatan karena dia ada UV filternya gitu, jadi dia kayak instant tone up. Tapi nggak cuma UV filter aja, tapi dia juga ada serumnya, yaitu Chroma Whitening Cell dan Glutathione. Jadi emang udah bagus banget buat mencerahkan, yang aku kasih lihat ya sekali lagi. Dan ini cocok banget kalau misalnya kalian kayak ngerasa, oh hari ini gue kusam banget dan pengen langsung ada hasilnya ya. Cobain Chroma Lotion ini karena dia ajaib banget tuh. Ini aku pakai satu lagi. Parfumnya itu last sampai 8 jam ya guys. Jadi kalian seharian bisa wangi banget juga gitu. Ini enak banget. Teksturnya tuh bukan yang sulit di blend gitu, enggak. Ini hasilnya bakal langsung kelihatan tuh. Jadi wow. Tuh. Tadaa. Nah sekarang udah sama ya. Kan enak ya, kayak udah wangi, terlindungi lagi karena ada UV filternya. Ini tuh sebenernya aku kayaknya bakal ini deh, aku bakal pindahin dia ke botol yang lebih kecil biar bisa aku bawa-bawa. Soalnya tadinya mau ditaruh di mobil kan, tapi takut rusak molekul-molekulnya karena temperatur tinggi. Jadi nanti kita pindahin botol. Itu molekul berguna banget ya, kayak kalian coba cek deh. Biasanya tuh tangan kita tuh sangat belang banget sama paha kita, karena tangan kita kan kayak expose sinar matahari kan. Ah, aku suka banget. Pokoknya kalau misalnya kalian pakai dia 2 kali sehari rutin, ini nanti kalian bakal lebih cerah. Karena tadi dia ada UV filternya, jadi dia ngelindungi kita dari keburukan sinar matahari yang bisa ngebuat kulit kita lebih gelap. Dan juga dia ada serumnya. Kalian kalau misalnya mau beli produknya, tinggal klik link aja di description box. Udah aku taruh linknya, jadi kalian gak usah capek-capek cari. Dan harganya tuh sekitar segini. Sekarang aku mau ngasih tahu beda wangi-wanginya. Sebenarnya sih semuanya enak ya, jadi tergantung preferensi kalian aja. Nah yang sweet ini wanginya tuh lebih ke jasmine. Dan menurutku dia kayak feminin banget gitu loh. Kayak sesuai namanya, kayak cewek-cewek sweet gitu. Makanya kayak enak banget dipakainya tuh, wangi banget. Semuanya wangi banget. Wangi banget, aku suka. Ini personal favorite aku. Nah yang warna pink ini adalah Love. By the way, dia tuh warnanya tuh mengikuti warna packagingnya. Jadi warna keping-pingan yang tadi, dia warnanya kebiru-biruan. Kalau misalnya yang Love ini lebih ke wangi rose, sandalwood, terus ada sedikit leci-lecinya gitu. Ini lebih ke kayak romantis gitu sih menurutku ya. Kayak parfum yang bakal kita pakai saat malam. Ini yang warna hijau tuh Reborn. Ini kalau misalnya kalian suka yang fruity-fruity, kalian bakal suka dia. Karena dia tuh parfumnya melon, jadi bener-bener kerasa banget melonnya. Sebenernya ada lagi Flower Lily sama Cotton Candy-nya, tapi pokoknya dia tuh kayak melon gitu. Tapi biasanya aku pakai kalau misalkan aku feeling kayak cewek kue gitu sih. Ini bakal cocok buat cewek kue. Kalau misalkan harus aku umpamain, aku ngerasa Reborn-nya itu wangi cewek kue banget. Kalau Love ini wangi cewek mamba, karena menurutku romantisnya tuh romantis yang pede gitu loh. Tapi kalau misalkan cewek bumi, aku ngerasa kalian bakal cocok sama si Sweet ini. Sebenarnya aku cewek mamba sih, aku lebih sering pakai hitam, cuman kayak aku suka juga sih. Enggak deh, aku cewek bumi juga tuh guys. Aku pakai earth tone. Kesimpulannya, aku sangat rekomendasiin ini karena udah ada SPF-nya. Biasanya tuh kita suka males ya, say. Kita tuh cuma rawat kayak muka kita doang, tapi itu kita nggak rawat badan. Aku rasa sudah 2022, saatnya kita mulai merawat badan ya, apalagi dengan lotion yang ada SPF-nya. Sekali lagi, kalau misalkan mau beli, tinggal klik link aja di description box. And that's all for this video. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!